Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil maulal ajal الذي ينور قلوب المقبلين بأنوار الإنابة والمحبة له عز وجل فتتجلى في حسن اتباعهم واقتفائهم بحبيبه الأكمل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد sama-sama yang kita hormati dan yang kita muliakan para habaib anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur sehat wal afiah dan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari beliau insyaallah amin ya rabbal alamin juga alim ulama guru-guru agama tokoh agama dan seluruh pengurus badan pengelola masjid ar-raudhah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari yang mulia ini Allah kumpulkan kita di perkumpulan yang sama-sama kita mengingat Allah Allah kumpulkan kita di tempat yang tidaklah orang masuk di tempat semacam ini melainkan mereka adalah orang yang dicintai Allah perkumpulan yang mana kita sama-sama bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perkumpulan yang sama-sama kita memperingati kelahiran manusia yang paling mulia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat dengan harapan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi penyebab segala dosa dan kesalahan kita diampuni Allah segala hajat kita dikabulkan Allah diberikan keselamatan dunia wal akhirah diluaskan rezeki yang halal dijadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah amin 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 ya rabbal alamin tidak terasa malam hari ini adalah merupakan malam terakhir kita di bulan Rabiul Awal seakan baru kemarin kita memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam namun pada malam hari ini adalah merupakan malam terakhir kita di bulan Rabiul Awal tidak ada harapan kita yang paling agung melainkan mudah-mudahan hati kita ini dipenuhi cinta dengan Nabi Muhammad dengan cinta tersebut kita bisa menjadikan beliau sebagai uswah kita dengan cinta itulah kita bisa menjadikan beliau sebagai gudwah kita dengan cinta itulah kita bisa menjadikan beliau sebagai teladan kita karena ketahuilah
Kalau hanya sekadar cinta tanpa dibuktikan dengan peneladanan, maka cinta tersebut tidak akan pernah membuahkan kebersamaan nantinya di hari kiamat. Sayyidina Anas bin Malik, orang yang membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi khadam beliau yang tidak kurang dari 10 tahun, ketika beliau mendengar sebuah hadis yang keluar dari mulut yang mulia, yaitu yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan, tidak ada hadis yang paling menggembirakan hatiku melainkan hadis yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Sayyidina Anas bin Malik, beliau sangat gembira dengan hadis tersebut. Kegembiraan yang dirasakan oleh Sayyidina Anas bin Malik tentu ada alasannya. Kegembiraan yang dirasakan oleh Sayyidina Anas bin Malik tentu ada sebabnya. Beliau bukan berarti tidak mendengar hadis tentang keutamaan sholat. Beliau mendengar. Beliau bukan berarti tidak mendengar hadis tentang keutamaan puasa. Beliau mendengar. Beliau bukan berarti tidak mendengar hadis tentang keutamaan sedekah, zakat, kemudian qiraatul Quran dan lain sebagainya daripada amal saleh. Namun semua hadis tersebut yang paling membahagiakan beliau dari seluruh hadis yang pernah beliau dengar dari Nabi Muhammad adalah hadis yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kegembiraan yang dirasakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, apakah kegembiraan tersebut kita rasakan sama seperti kegembiraan yang dirasakan oleh Sayyidina Anas? Apakah ketika kita mendengar tentang hadis yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, kita merasa gembira seperti kegembiraan yang dirasakan oleh Sayyidina Anas? Tidaklah Sayyidina Anas merasa gembira, melainkan beliau punya sebab. Melainkan beliau punya alasan, melainkan beliau di sana mempunyai sebuah alasan untuk di sana mengungkapkan kegembiraan beliau tersebut. Kenapa beliau gembira ketika mendengarkan hadis yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, sedangkan kita juga mendengarkan yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, tapi apakah kita merasakan kegembiraan seperti apa yang dirasakan oleh Sayyidina Anas bin Malik? Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Pak, Bu, dari malam Jumat, malam pertama bulan Rabiul Awal, satu bulan yang telah lalu, lihat, masjid, musola, rumah, RT, pasar, dan dimanapun, barat dan timur, semuanya mengungkapkan kegembiraannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berkumpul di dalam mengungkapkan kegembiraan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di antara mereka di sana berkumpul sambil membaca sirah Nabi Muhammad. Mereka berkumpul berzikir kepada Allah, mereka berkumpul bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berikan makanan, mereka sumbangkan hartanya, tenaganya, keringatnya, waktunya. Kemudian mereka berkumpul di dalam mengungkapkan kegembiraan mereka terhadap kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga tidaklah masjid, musalla, langgar, rumah, tempat apapun, baik di barat dan di timur, semuanya bergemuruh dengan mengucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, bergemuruh tala'al badru alaina. Harapan kita mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau.
Kemudian kita dengarkan dari masjid, dari musalla, dari setiap perkumpulan yang diadakan daripada perayaan Maulidur Rasul tersebut, tentang akhlaknya, tentang sifatnya, tentang kemuliaannya, tentang keagungannya, tentang keluhurannya, tentang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai bahkan para anbiya pun memuliakan beliau, sampai bahkan para nabi pun mengagungkan beliau. Sekarang pertanyaannya, siang dan malam kita isi dengan acara Maulidur Rasul, kita dengarkan tausiah, kita dengarkan mau'izatul hasanah. Sekarang pertanyaannya, adakah cinta di dalam hati kita kepada beliau? Adakah pengagungan di dalam hati kita kepada beliau? Sekarang kita sudah berada di malam terakhir kita di bulan Rabiul Awal. Harusnya setiap orang mukmin memperhatikan tentang setiap hari yang dia lewati, apakah semakin bertambah kedekatannya kepada Allah dan Rasulnya, ataukah bagaimana keadaan orang tersebut. Setiap peringatan Maulid kita bacakan Maulidur Rasul, cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Kemudian diceritakan tentang kelahiran beliau. Tidak ada kelahiran yang mampu di sana menandingi kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, beliau mengatakan kertas pun tidak akan pernah cukup untuk menulis kemuliaan Nabi Muhammad. Namun setelah itu hadirin hadirat, bagaimana keadaan kita dengan Nabi Muhammad? Setelah kita ditinggalkan bulan Rabiul Awal, apakah pengagungan tersebut terhenti dengan kita ditinggalkan dengan bulan Rabiul Awal? Apakah cinta kita di sana habis setelah ditinggalkan bulan Rabiul Awal? Apakah salawat kita kepada Nabi Muhammad terhenti dengan ditinggalkan dengan bulan Rabiul Awal? Jangan. Disinilah bagaimana Sayyidina Anas bin Malik, beliau gembira. Kenapa beliau gembira? Karena mereka gembira. Karena mereka tersebut gembira karena di dalam hatinya terdapat cinta kepada Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar cinta, namun peneladanan yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad. Sehingga mereka, para sahabat yang mana di sana berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka di sana bukan hanya mempunyai cinta, tapi mereka mempunyai peneladanan yang sangat tinggi kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka bergembira dengan hadis yang beliau dengar, yang mereka dengar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan kita mendengar setiap malam peringatan, ada yang mengingatkan kepada kita, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kemudian kita mendengar di khutbah Jumat, mendengar di majelis-majelis ta'lim, mendengar di dalam di sana siaran-siaran langsung. Kemudian adakah hadis tersebut menggerakkan hati kita untuk di sana menteladani Nabi Muhammad agar kita bersama dengan beliau nantinya di hari kiamat? Sayyidina Anas bin Malik mengatakan ketika beliau mendengar yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, beliau sangat gembira dan beliau mengatakan, fa inni uhibbullaha wa rasulahu wa Aba Bakrin wa Umar. Karena aku, kata beliau, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar, sehingga yang beliau harapkan adalah nantinya kebersamaan dengan mereka di dalam surga. Ya Rab, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan beliau di dalam surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dari sinilah Sayyidatuna Aisyah, sebagaimana yang kita jelaskan di malam Sabtu yang telah lalu di majlis rutin kita. Malam hari ini sebenarnya adalah bukan yang tepatnya adalah pembawa acara atau di sana yang menyampaikan, yang tepatnya bukan meluangkan waktu untuk acara, tapi memang majlis rutinan kita. Memang majlis rutinan kita setiap malam Sabtu bukan meluangkan waktu. Kalau meluangkan waktu, kita ambil di sana orang-orang yang lain yang ceramah di sini, itu meluangkan waktu. Tapi yang tepat kata-katanya adalah kita semua meluangkan waktu untuk hadir di majelis semacam ini. Majelis malam Sabtu yang telah lalu kita jelaskan tentang tangisan Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Ketika Aisyah Ummul Mukminin menangis, dihampiri oleh Nabi Muhammad. Lihat. Dihampiri oleh Nabi Muhammad.
Ditanya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Aisyah, limadha tubki? Wahai Aisyah, apa yang membuat engkau menangis? Wahai seorang perempuan, wahai kaum wanita, apa yang membuat air mata Anda keluar? Air mata yang mahal jangan dikeluarkan untuk sesuatu yang sangat hina. Lihat Ummul Mukminin, panutan dari setiap wanita muslimah. Beliau menangis, ditanya oleh baginda Rasul, kenapa engkau menangis wahai Aisyah? Jawab Aisyah apa? Beliau menangis bukan karena tidak bisa membeli perhiasan. Beliau menangis bukan karena tidak bisa membeli baju yang bermerek. Beliau menangis bukan karena hal duniawi terlalu mahal. Air mata yang kita keluarkan hanya untuk sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Terlalu mahal air mata kita keluarkan hanya untuk sesuatu yang tidak pernah dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah dari semenjak diciptakan, yaitu dunia. Kenapa beliau menangis? Dengarkan apa kata Aisyah. Ya Rasulullah, zakartul akhirah. Yang membuat beliau menangis apa? Ya Rasulullah, saya teringat tentang negeri akhirah. Saya teringat tentang negeri akhirah. Terus apa Aisyah yang engkau membuat di sana menangis sampai engkau di sana teringat akhirat dan engkau menangis? Kemudian Aisyah mengatakan, hal dzakarta ahlikum hunaka? Apakah engkau nantinya ingat kepada keluargamu kelak di sana? Aisyah menangis karena urusan akhirah. Karena ketahuilah hadirin hadirat, kesedihan kita untuk dunia membuat hati kita semakin gelap dan keras, dan kesedihan kita untuk akhirat membuat hati kita semakin bercahaya, dan semua dan membuat hati kita semakin diberikan cahaya ilahi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Aisyah, hal tadhkuru ahlikum yawmal qiyamah? Apakah engkau kelak ya Rasulullah mengingat keluargamu kelak di padang kiamat? Apakah engkau mengingat kami nantinya di padang kiamat? Pernahkah kita merenung duduk di gelapnya malam kemudian kita memikirkan apakah Rasul nantinya mengenali kita di hari kiamat? Kalau bukan Rasul mengenali kita di hari kiamat, siapa lagi yang akan mengenali kita di hari kiamat? Karena syafa'atul uzma, syafa'ah terbesar nantinya di hari kiamat hanya ada di dalam kepemilikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di hari yang orang semuanya mengatakan nafsi-nafsi, hanya Nabi kita Muhammad yang mengatakan ana laha ana laha. Ketika orang yang kita cintai selama di dunia, yang dia mencintai kita, kita pun mencintainya, semuanya tidak akan pernah mencari kita, dan yang mencari kita adalah Nabi Muhammad. Ketika orang tidak peduli dengan kita, yang peduli dengan kita adalah Nabi Muhammad. Ketika orang tidak tahu, tidak ingin tahu tentang berita kita nantinya di sana, yang ingin tahu tentang berita kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti itu, bagaimana mungkin kita tidak mencintainya? Bagaimana mungkin kita tidak berbahagia dengan kelahirannya? Bagaimana mungkin kita tidak menolong syariatnya? Bagaimana mungkin kita tidak mencintai para ahlul baitnya? Bagaimana kita tidak mencintai para ulamanya yang mereka adalah merupakan pewaris beliau, yaitu yang dikatakan para anbiya dan mursalin tidak mewariskan dunia dinar atau dirham, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu pengetahuan agama. Kemudian Rasul mengatakan, ketika Aisyah bertanya, apakah engkau mengingat kami nantinya di sana? Apa kata Nabi Muhammad? Amma fi thalathi mawatin. Adapun di tiga tempat di hari kiamat, Pak, Bu, yang ini seberataan kita bakal kita datangi semuanya. Ini, tiga tempat ini bakal kita datangi. Dari karena itu kita jangan terlalu sibuk dengan berita dunia. Sibukkan diri kita dengan berita akhirah. Sibukkan diri kita dengan berbagai macam berita-berita yang pasti akan kita jalani semuanya, yaitu berita di negeri akhirah. Yang semuanya ada di dalam Al-Qur'an, yang semuanya ada di dalam hadis, yang semuanya ada di dalam majelis-majelis ilmu agama.
tiga tempat kata Nabi Muhammad yang saat itu seseorang tidak akan pernah mencari orang lain dan tidak akan pernah mau cari tahu tentang orang lain. Apa itu tiga tempat? Yang pertama adalah indal mizan, ketika ditimbangnya amal kita. Ini kita semua bakal ditimbang amal kita. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aysatin wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu wa ma adraka ma hiya narun nas'alullah al-'afiyah. Narun hamiyah. Ini adalah berita yang pasti. Beda dengan berita dunia hari ini A, besok bisa jadi D. Hari ini dia tetapkan seperti ini, besok bisa berubah lagi. Tapi berita akhirat, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aysatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Semuanya pasti. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa neraka insyaallah. Indal mizan. Pada ketika itulah mungkin pian sudah banyak mendengar. Dari malam pertama bulan Rabiul Awal sampai pada malam hari ini, tentang selamatnya salah seorang umat Nabi Muhammad dengan berkat satu kali solawat yang pernah dia baca selama di dunia. Ketika orang tersebut ditimbang, prosedurnya apa? Prosedurnya kalau berat dosanya neraka. Orang tersebut digiring ke dalam neraka oleh malaikat Zabaniyah. Sampai Nabi Allah Adam berteriak, Ya Ahmad, Ya Muhammad. Ketika mendengar teriakan Nabi Allah Adam, Nabi kita Muhammad langsung menjawab panggilan tersebut, Labbaik ya Abal Bashar. Ada apa wahai Nabi Allah Adam? Abal Bashar, bapaknya manusia, gelar untuk Nabi Allah Adam. Kemudian Nabi Adam mengatakan, coba lihat Nabi Adam. Nabi Adam, Nabi yang pertama diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan manusia yang pertama diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu tidak ada yang beliau panggil melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang Nabi Muhammad, ada apa wahai Abul Bashar? Syuf ummatak. Lihat umatmu bakal digiring ke dalam neraka. Umatmu bakal digiring ke dalam neraka. Apakah umat yang bakal digiring ke dalam neraka tidak mempunyai ayah? Apakah dia tidak mempunyai ibu? Apakah dia tidak mempunyai saudara? Apakah dia tidak mempunyai keturunan? Dia mempunyai ayah, ibu, saudara dan keturunan. Tapi semuanya yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semuanya hanya mengatakan nafsi-nafsi, tidak ada yang dipanggil melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perkumpulan saat ini hadirkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Setiap solawat dan salam kita beliau tahu, satu persatu disebut oleh beliau nama kita yang hadir pada malam hari ini. Tidak ada yang dipanggil ayahnya atau ibunya atau saudaranya atau zuriatnya, tapi yang dipanggil Nabi Muhammad. Dari karena itu jalin hubungan kita dengan Nabi Muhammad selama di dunia. Jalin hubungan kita dengan Nabi Muhammad selama kita hidup. Ketika mendengar itu semua Rasul, ketika mendengar dari Nabi Adam bahwa salah satu umatnya digiring ke dalam neraka, beliau langsung berlari untuk menyelamatkan umat tersebut. Subhanallah. Sallallahu ala Muhammad. Alangkah sayangnya beliau kepada kita. Alangkah cintanya beliau kepada kita. Maka perkumpulan kita pada malam hari ini, apa yang kita korbankan sangat sedikit di dalam haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga lihat Al-Imam Syekh Abdul Rahman Ad-Diba'i, beliau mengatakan, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Maulid itu bukan hanya tiap tahun, tapi seandainya kita lakukan setiap hari, sungguh itu adalah merupakan kewajiban bagi kita. Ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, lihat, Nabi Muhammad berlari dan langsung mengatakan kepada malaikat Zabaniyah yang ingin membawa orang tersebut, gif, berhenti. Maka malaikat tersebut dengan kedudukan Nabi Muhammad, dia pun berhenti. Ada apa? Kenapa? Kata malaikat, sesuai prosedur neraka. Kata Nabi Muhammad, timbang ulang. Surga diciptakan untuk Nabi Muhammad. Neraka diciptakan untuk Nabi Muhammad.
Semua alam semesta ini, arasy, kursi dan lain sebagainya, diciptakan sumbernya adalah dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ketahuilah, tidaklah dijadikan oleh Allah, tidaklah terjadi hari kiamat, segala huru-haranya, segala keadaan yang sangat mencekam, semua peristiwa tersebut hanya ingin menampakkan bagaimana keagungan dan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, ulang. Malaikat bersikeras. Ketika malaikat bersikeras, Nabi Muhammad megang jenggotnya. Dipegang jenggotnya. Yang ada bisa jenggot dengan megang jenggot. Dipegang jenggotnya. Ketika megang jenggot, langsung terdengar suara. Ya malaikati ati' Muhammad. Ketika Rasul memegang jenggot, Rasul ingin di sana meminta kepada Allah. Ketika beliau di dunia, beliau pernah diturunkan sebuah ayat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Selagi akan Allah berikan kepada engkau wahai Muhammad setiap anugerah dan karunia-Nya sampai engkau puas dan sampai engkau senang. Apa kata Nabi Muhammad? Apa yang membuat beliau senang? Apa yang membuat beliau bahagia? Dengarkan. Idzan ya rab la arda min la arda wa wahid min ummati finnar. Kalau begitu ya rab, kalau engkau terus akan memberikan anugerah dan karunia kepadaku, kalau begitu yang membuat aku puas dan aku tidak akan pernah sampai bahagia kalau masih ada salah satu dari umatku yang kau siksa di dalam neraka. Betapa cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Sampai orang tersebut ketika Rasul megang jenggotnya, terdengarlah suara, ya malaikati ati' Muhammad, wahai malaikatku turuti apa kata-kata Muhammad. Malaikat pun langsung mengembalikan orang tersebut ke mizan. Ketika ditimbang, Rasul mengeluarkan secarik kertas yang besarnya seperti ujung telunjuk kita, ditaruh oleh Nabi Muhammad di timbangan amal kebaikannya. Dan yang menakjubkan pada saat itu, amal kebaikannya jauh lebih banyak daripada amal keburukannya. Langsung tup, tup, tup. Orang itu pun bingung, malaikat pun bingung. Sampai pada akhirnya diumumkan, sa'ida fulan ibn fulan sa'adatan la yashga ba'daha abada. Fulan bin fulan mendapatkan keberuntungan, tidak akan pernah sial selama-lamanya. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ketika sebelum dimasukkan ke dalam surga, orang tersebut bertanya, man anta, siapakah engkau wahai tampannya wajahmu, bercahayanya wajahmu, sangat indahnya wajahmu. Kemudian apa kata Nabi Muhammad, ana nabiyyuk Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku adalah Nabi Muhammad. Ketika orang tersebut mendengar bahwasanya itu adalah nabinya, dia langsung di sana mencium tangan Nabi Muhammad dan meminta maaf. Udhran ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah, saya tidak mengenali engkau, maafkan saya ya Rasulullah. Kemudian setelah itu dia pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau letakkan secari kertas yang kecil tersebut di atas timbangan kebaikanku? Apa kata Nabi Muhammad? Itu adalah satu pahala solawatmu yang pernah engkau baca seumur hidupmu selama di dunia. Yang aku simpan dan tidak aku berikan pahalanya untukmu, terkecuali ketika engkau dalam keadaan sangat memerlukannya. Dan orang tersebut mendapatkan keberuntungan dengan satu salawat yang pernah dia ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana orang yang tiap harinya bersalawat, maka dari karena itu orang yang menyibukkan dirinya dengan salawat kepada Nabi Muhammad, maka dia akan dihindarkan dari kesedihan dan dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad, inda tatayuris suhuf. Ini menunjukkan, bukan berarti di sana pada saat itu adalah orang tidak ingat lagi dengan yang lainnya, tapi yang hanya ingat dengan kita adalah Nabi Muhammad. Inda tatayuris suhuf, ketika berterbangan nantinya catatan amal kita, sampai dia mengetahui dengan tangan mana dia akan menerima catatan amalnya, apakah dengan tangan kanannya ataukah dengan tangan kirinya atau dengan belakang punggungnya. Orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, bushra lah,
orang tersebut mendapatkan kabar gembira. Kenapa? Dia akan digiring ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita masuk surga seberat taat. Kemudian yang ketiga, wa indas sirat. Ketika jembatan telah dibentangkan, 500 tahun perjalanan naik, 500 tahun perjalanan mendatar, 500 tahun perjalanan turun, pada saat itulah orang tidak akan pernah mengingat satu dengan yang lainnya melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana akhudhu bihujazikum, kata Nabi Muhammad, aku yang akan menyelamatkan kalian. Tapi sayangnya, kata Nabi Muhammad, kalian yang memukul tanganku sehingga aku terlepas memegang kalian. Kenapa? Karena selama di dunia kita berpaling dari ajaran Nabi Muhammad. Sering kita dengarkan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa orang yang taat kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka syurga hadiahnya. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah, tidak ada jalan yang lain melainkan adalah kita mutaba'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari karena itu, mari kita penuhi hati kita dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau hati kita penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad, hidup kita akan barokah. Hidup kita akan diliputi dengan kebaikan. Hidup kita akan diliputi dengan keberkahan dari Allah. Tapi kalau kita berpaling dari ajaran Nabi Muhammad, maka sesungguhnya malapetaka yang akan diturunkan oleh Allah bukan hanya di dunia, kelak pun di negeri akhirah dia akan menyesal bahwa selama di dunia kenapa tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan cinta di dalam hati kita kepada beliau. Terakhir, kalau kita ingin mendengar bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita ambil di antara mereka adalah seseorang yang selalu menggembirakan hati Nabi Muhammad. Siapa itu? Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzinnya Nabi Muhammad. Orang yang sering dipanggil oleh Rasul, arihna biha ya Bilal, senangkan aku wahai Bilal untuk mendengarkan suara azanmu. Ketika Nabi Muhammad wafat, ketika Nabi Muhammad telah meninggal dunia, lihat Sayyidina Umar menghunuskan pedangnya. Siapa orang yang mengatakan Muhammad wafat, akan saya tebas lehernya dengan pedangku ini. Kenapa Sayyidina Umar seperti itu? Karena tidak ada di dalam hati beliau melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Bilal tidak mampu untuk berkata-kata. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menghadap kepada jenazah yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau cium di antara dua kening sambil mengatakan, tibta hayyan wa maitan ya Rasulullah, hidup dan matimu wangi ya Rasulullah. Terjadilah apa yang terjadi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menenangkan kepada Sayyidina Umar sambil membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Setelah itu tenanglah Sayyidina Umar. Terjadi Sayyidina Bilal ketika diminta adzan, Bilal, maukah engkau adzan? Kata Sayyidina Bilal, saya tidak mampu adzan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Diminta Sayyidina Bilal adzan, Sayyidina Bilal mengatakan, saya tidak mampu adzan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dahulu saya mengatakan, as-salata ya Rasulullah, salat wahai Rasulullah. Sekarang seandainya saya adzan, untuk siapakah saya menyuruh? Sayyidina Bilal, hari-hari setelah ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad, beliau tidak sanggup tinggal di Madinatul Munawwarah. Karena setiap sesuatu yang beliau lihat mengingatkannya dengan Nabi Muhammad. Melihat suatu tempat beliau menangis. Kenapa? Karena tempat itu pernah disinggahi beliau dengan Nabi Muhammad. Melihat sebuah jalanan beliau menangis. Kenapa? Beliau teringat jalanan tersebut pernah beliau lewati dengan Nabi Muhammad. Sehingga beliau tidak sanggup untuk tinggal di Madinatul Munawwarah. Dan beliau keluar untuk meninggalkan kota Madinah. Sampai beliau di sana meninggalkan kota Madinah beberapa tahun. Setelah itu beliau bermimpi dengan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad?
Mahadal jafa ya Bilal, ama anna laka alla tazurana, kenapa engkau menjauh dariku wahai Bilal? Tidakkah engkau rindu untuk berziarah ke makamku wahai Bilal? Tidakkah engkau rindu untuk datang ke Madinahku wahai Bilal? Bilal kemudian terbangun dari tidurnya dan menangis. Istrinya pun datang kepada Bilal, ada apa engkau wahai Bilal jadi menangis? Kemudian Bilal pun di sana tidak sanggup untuk mengungkapkannya. Ada apa wahai Bilal? Ada apa wahai Bilal? Kemudian Bilal setelah tenang dan beliau mengungkapkan bahwasanya barusan beliau bermimpi dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad mengatakan, kenapa engkau menjauh dariku wahai Bilal? Tidakkah engkau rindu untuk datang berziarah kepadaku wahai Bilal? Saat itu juga Bilal menempuh perjalanan yang sangat jauh. Beliau tidak kenal lelah, tidak kenal di sana berbagai macam rintangan. Kenapa? Karena perjalanan beliau adalah perjalanan cinta. Perjalanan beliau adalah perjalanan rindu dengan cinta, sesuatu yang jauh menjadi dekat dan sesuatu yang berat menjadi ringan. Beliau pun di sana dengan ontanya bergegas menuju ke negeri Madinatul Munawwarah. Sampai ketika beliau di gerbang Madinah, beliau pun langsung turun dari ontanya dan menangis sambil mencium tanah Madinah. Kemudian beliau mencium tanah Madinah dengan linangan air mata yang membasahi pipi beliau. Dan beliau tidaklah mencium daripada tanah Madinah, melainkan beliau merasakan bahwasanya tanah Madinah tersebut menyambung dengan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun di sana masuk dengan perlahan ke kota Madinah, melihat sebuah pohon. Ingat, pohon tersebut adalah pohon yang pernah beliau bernaung dengan Nabi Muhammad. Kembali pecah tangisan Sayyidina Bilal. Sampai pada akhirnya Sayyidina Bilal melihat masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau masuk. Ketika beliau masuk, langsung menuju hujrahnya Nabi Muhammad, langsung menuju makamnya Nabi Muhammad. Beliau pun tersungkur, beliau pun tersungkur merangkul daripada makam Nabi Muhammad dengan suara lirih dan tangisan sambil mengatakan, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Kerinduan pun pecah pada saat itu. Sayyidina Bilal pun tidak lama kemudian setelah beliau menangis, datanglah orang yang menemani Nabi Muhammad 3 hari di dalam Gua Thur ketika dikejar oleh kaum kufar Quraisy, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Ditepuklah belakang Bilal. Bilal, ketika Bilal melihat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Abu Bakar melihat Bilal, maka pecah tangisan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar menangis? Dan kenapa Bilal menangis? Dan mereka pun saling merangkul satu sama lain. Sayyidina Abu Bakar menangis karena mengingat Bilal adalah orang yang sangat disayang oleh Nabi Muhammad, dan tidaklah suara Bilal didengar melainkan ada Nabi Muhammad di dalam masjidnya beliau. Dan Sayyidina Bilal menangis melihat Sayyidina Abu Bakar, bukan karena apa-apa, melainkan adalah ini khalifahnya Rasulullah. Ini adalah orang yang menemani Rasulullah 3 hari 3 malam di dalam Gua Thur, yang menginfakkan seluruh kekayaannya untuk Nabi Muhammad. Sehingga mereka bernostalgia dengan itu semua. Pada malam hari ini kita bernostalgia dengan solawat yang kita lantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada para zuriat Nabi Muhammad yang di dalam darah, yang di dalam jasad mereka terdapat darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq ingin meluapkan kerinduan beliau, sehingga beliau mengatakan, "Halla adzanta ya Bilal kama adzanta fi ahdi Rasulillah? Halla tu'adzin lana ya Bilal kama tu'adzin fi ahdi Rasulillah ya Bilal? Maukah engkau adzan sebagaimana engkau dahulunya adzan di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam?" Apakah tidak ada Bilal pada saat itu? Apakah tidak ada muadzin selain Sayyidina Bilal? Naam, ada, tapi suara ini tidaklah didengar melainkan ada Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal dengan penuh rasa rindu kepada Nabi Muhammad, beliau mengatakan, "Udhran ya Abu Bakar, maafkan aku ya Abu Bakar, aku tidak sanggup azan setelah wafatnya Nabi Muhammad." Tidak lama kemudian datanglah Sayyidina Umar bin Khattab.
Sayyidina Umar melihat Bilal dan Bilal melihat Sayyidina Umar, dua-duanya pun menangis. Tangisan tersebut kembali pecah di hadapan pusaranya Nabi Muhammad. Tangisan tersebut kembali pecah di hadapan pusara Nabi Muhammad. Kenapa mereka menangis? Mereka saling merindukan kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad hayyun fi gulubihim. Karena Nabi Muhammad hidup di dalam sanubari mereka. Karena tidak ada nama yang ada di dalam hati mereka melainkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai pada akhirnya permintaan tersebut pun sama dengan apa yang dimintakan oleh Sayyidina Abu Bakar dan ditolak oleh Sayyidina Bilal. Tidak lama kemudian datanglah Sayyidina Hasan dan Husain, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pemuda penghuni surga. Ketika Sayyidina Bilal melihat Sayyidina Hasan dan Husain datang, beliau langsung merangkul Sayyidina Hasan dan merangkul Sayyidina Husain sambil pecah kembali tangisan beliau, dan beliau mengatakan, "Wallah, aku datang ke sini karena rindu kepada kakekmu, tapi Allah utus kalian untuk datang di hadapanku, dan wallah demi Allah, saya menemukan aroma Rasulullah di dalam diri kalian." Menangis Sayyidina Bilal dan Sayyidina Hasan dari kepala sampai perut beliau sangat mirip dengan Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Husain dari pinggang ke bawah sangat mirip dengan Nabi Muhammad. Ketika itu, Sayyidina Hasan dan Husain melihat Bilal sambil mengatakan, "Ya Bilal, maukah engkau adzan sebagaimana dulunya engkau adzan ketika kakekku masih ada?" Sayyidina Bilal terdiam sebentar sambil mengatakan, "Wallah, demi Allah, permintaan Abu Bakar saya tolak, permintaan Umar saya tidak terima, dan saya tidak memenuhinya. Tapi engkau yang meminta, wahai cucu Nabi Muhammad, wahai cucu Rasulullah, seandainya saya tolak permintaan anda, apa yang akan saya katakan nantinya di hari kiamat di hadapan Nabi Muhammad? Seandainya saya tolak permintaan kalian, apa yang akan saya katakan kelak di hari kiamat di hadapan kakekmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka bersiaplah Sayyidina Bilal dengan penuh cinta dan rindu. Beliau menunggu waktu salat. Pada saat itu ada orang yang tahu dengan kedatangan Sayyidina Bilal datang ke masjid lebih awal. Ada orang yang tidak tahu, perempuan-perempuan yang tidak keluar rumah karena rasa malu mereka sangat tinggi. Mereka berada di rumahnya tidak tahu dengan kedatangan Sayyidina Bilal. Dan Sayyidina Bilal disiapkan untuk naik sebagaimana ketika beliau azan, ketika Rasulullah masih ada. Ketika datang waktu sholat, Sayyidina Bilal sambil tertunduk dengan penuh keharuan, beliau naik ke atas tempat yang biasanya beliau azan ketika Rasulullah ada, dengan hati yang berdebar-debar. Para sahabat semuanya menunggu untuk mendengarkan suara yang pernah mereka dengar di zaman Nabi Muhammad. Ketika itu Sayyidina Bilal pun mengangkat suaranya azan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Maka semua penduduk Madinah langsung keluar dari tempat kesibukannya, bergemuruh dengan tangisan sambil mengatakan, "Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah diutus kembali? Apakah Rasulullah kembali di tengah-tengah kita?" Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena sesungguhnya mereka tidaklah mendengar suara ini melainkan Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua yang ada di dalam Masjid Nabawi semuanya pecah dengan tangisan. Sayyidina Abu Bakar menangis, Sayyidina Umar menangis, Sayyidina Uthman menangis, Sayyidina Ali menangis. Semuanya menangis sambil mengatakan, "Abu Isa Rasulullah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah." Perempuan-perempuan yang berada di rumahnya tidak sanggup menahan dirinya. Mereka langsung keluar berlarian sambil berderai air mata rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad, sambil mengatakan, "Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah diutus kembali?" Mereka pun menangis di sana sambil tersungkur. Dan ketika Sayyidina Bilal mengucapkan, "Ashhadu anna Muhammadan," pada saat itu beliau tidak mampu menyambung azannya dan beliau pun tersungkur jatuh, dan beliau pun menangis karena rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita yang berkumpul di tempat ini, hidupkan Rasulullah di dalam hati kita sehingga beliau hidup di dalam sanubari kita,
seandainya beliau hayy fi gulubina, hidup di dalam hati kita, maka perbanyaklah solawat kepada beliau. Hidupkan sunnah beliau, agungkan para ahlul bait dan ulama, bantulah syariat yang dulu diperjuangkan oleh beliau. Jadikan rumah kita adalah rumah yang dibacakan Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Jangan sampai Rasulullah hilang di dalam hati kita, ya Rabb. Malam hari ini adalah malam terakhir kami di bulan Rabiul Awal. Jadikan hati kami penuh cinta dengan Nabi Muhammad. Jadikan hati kami penuh cinta dengan Nabi Muhammad. Jadikan hati kami ini penuh cinta dengan Nabi Muhammad. Dan jadikan setiap orang yang hadir pada malam hari ini, pastikan mereka semua, ya Rabb, bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Pastikan mata mereka, ya Rabb, bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Pastikan mereka, ya Rabb, mata mereka semuanya sucikan, bersihkan, sampai mereka layak untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Kita sadar, banyak lalai, banyak lupa, banyak mengabaikan sunnah, tapi kita punya cinta untuk Nabi Muhammad. Kecintaan tersebut yang kita harapkan, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan beliau. Perempuan, muliakan diri kalian dengan menutup aurat. Jangan kalian keluar rumah dalam keadaan mutabarrijah, dalam keadaan terbuka aurat. Jangan kalian menghinakan diri kalian dengan bergaya di hadapan kamera, mempertontonkan rambut kalian, mempertontonkan daripada bentuk tubuh kalian, mempertontonkan aurat kalian. Jangan kalian tertawa dengan hal itu di dunia, kalian akan menangis kelak di negeri akhirat. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan kami untuk memandangmu, ya Rasulullah. Izinkan kami untuk berjumpa denganmu, ya Rasulullah. Walaupun mata ini penuh dengan hina, walaupun mata ini penuh dengan nista, walaupun mata ini penuh dengan dosa, tapi ya Rasulullah, pada saat ini air mata yang keluar dari kami semua adalah air mata cinta dan rindu kepadamu, ya Rasulullah. Izinkan kami semua untuk bisa memandangmu, ya Rasulullah. Sudah berapa umur kami di dunia masih belum bisa melihat wajahmu, tapi malam hari ini kami taubat, ya Rasulullah. Izinkan kami semua untuk jumpa denganmu, ya Rasulullah. Jadikan kami semua nantinya bersamamu di dalam surga. Jadikan orang tua kami bersamamu di dalam surga. Anak zuriat kami bersamamu di dalam surga. Sanak saudara kami bersamamu di dalam surga. Seluruh orang yang kenal dengan kami bersamamu di dalam surga. Ya Rab, jadikan perkumpulan kami ini menjadi penyebab bala dan musibah diangkat, ya Rab. Jadikan perkumpulan kami pada malam hari ini, dosa-dosa kami dan seluruh muslimin dan muslimat, Engkau ampuni, ya Rab. Kasihani kami dengan Nabi Muhammad. Kasihani kami dengan berkah Nabi Muhammad. Rahmati kami dengan berkah Nabi Muhammad. Dan luaskan rezeki kami dengan berkah Nabi Muhammad. Karena apabila Engkau luaskan rezeki kami semua, kami dengan rezeki tersebut akan menolong agama Nabi Muhammad. Ya Rab, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Ya Rab, seandainya malam ini adalah malam terakhir bagi kami, seandainya malam ini malam terakhir bagi kami, dan besok kami sudah berjumpa denganmu, jadikan malam hari ini kami jumpa dengan Nabi Muhammad. Dan jadikan beliau yang akan ada menolong kami di alam kubur nanti, ya Rab. Ya Rab, jadikan kami orang yang dikenali oleh Nabi Muhammad. Hanya beliau yang bisa menolong kami semua. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Nabi Muhammad. 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 Ya Rasulullah, kun syafi'an lana yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, khudh bi aydina, khudh bi aydina, adrikna ya Rasulullah. Rabiul Awal tahun akan datang akan kembali, tapi kita semua belum tentu bisa berjumpa. Tapi malam hari ini kami berharap, ya Rabb, panjangkan umur kami sehingga berjumpa dengan bulan Rabiul Awal. Panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu, ya Rabb. Ya Rabb, kabulkan segala hajat kami, terima segala permohonan kami, dengarkan segala seruan kami. Jadikan kami semua umat terbaik beliau yang ada pada saat ini, yang mencintai beliau, yang menteladani beliau. Muliakan kami di dunia untuk bisa berziarah ke makam beliau.
Muliakan kami di dunia untuk bisa berziarah ke makam beliau, ya Rab. Muliakan kami dan zuriat kami untuk bisa berziarah ke makam beliau, ya Allah. Jadikan kami orang yang menolong agama beliau. Dan jadikan kami di dunia ini termuliakan untuk bisa memandang wajah beliau. Dan muliakan kami di akhirat untuk bisa mendapatkan syafaat beliau dan kebersamaan dengan beliau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.